Hei teman-teman semua, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Bagi yang nontonnya siang hari ya selamat siang, bagi yang sore ya selamat sore dan selamat malam bagi yang nonton malam. Oke terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ki di tombol yang paling bawah tombol merah subscribe di sebelah kanan. Oke ya terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga diberi kesehatan panjang umur dan umur yang bermanfaat Dan semoga yang belum mendapatkan jodoh Dicepatkan mendapatkan jodoh Yang sesuai dengan keinginan hati Mari kita lanjutkan di episode yang selanjutnya Episode yang berapa ya Episode yang ketujuh di sini saya mau membahas seperti biasanya Membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar lerboyo. Akan tetapi, ini saya pilah-pilah. Atas pertanyaan kalian, saya khususkan untuk pertanyaan yang mengenai seputar induk lerboyo yang induk. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari... Bambung Chess Channel, Mas kalau mau, eh, Mas kalau Pondok Induk ngajinya full seharian, kalau full sehariannya tergantung yang, tergantung orangnya. Kalau mau diisi seharian juga bisa, kalau mau diisi dengan santai-santai juga bisa, asalkan kegiatan yang wajibnya tetap diikuti kegiatan wajibnya yaitu kalau sekolah pagi ibtidak maupun sanawi ya itu kegiatan sekolahnya jam 7 sampai jam 11 siang nah nanti kalau mau ingin ngaji ngaji-ngaji tambahan ngaji-ngaji sunnah maksudnya nggak wajib itu itu ada lagi ngaji-ngajinya sampai zuhur setelah itu jamah zuhur dan istirahat nanti kegiatan wajibnya yaitu jam musawaroh jam musawarohnya itu bagi yang sekolah pagi dimulai jam 2 sampai jam 4 sore nah bila pengen ngaji tambahan lagi kalian bisa mengikuti ngaji-ngaji bersama para masyayih atau para-para ustad yang ada setelah hasar biasanya setelah hasar itu banyak sekali ngaji-ngaji kitab tambahan ngaji-ngaji kitab kuning ya seperti naso libat irsatu sarah 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 sulam taufik sarah apa lagi ya sarah sarah fatul korep gitu wah banyak pokoknya tinggal pilih kalian itu ngaji tambahan bukan ngaji wajib nah bagi yang sekolah malam bagi yang aliyah sama ma'had ali itu jam sekolahnya jam 7 malam sampai jam 11 malam. nah nanti jam musyawarahnya jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, bagi teman-teman yang sekolah malam juga bisa memadatkan waktunya seperti halnya setelah subuh itu ikut mengaji murotil. Nanti jam 7 atau jam 8 bisa kalian itu ikut ngaji-ngaji. Ngaji-ngaji tafsir Jalalain, ngaji Eh ya, biasanya ngajinya itu sama Mbah Yai War atau Mbah Yai Kafabe. Dan masih banyak lagi ngaji-ngaji yang lainnya. Nah, nanti siangnya musyawarah. Setelah musyawarah biasanya jam 1 itu ada ngaji lagi Tafsir Jalalen sama Mbah Yai Zam. Oh ya, dan bila kalian ingin memadatkan kegiatan seperti halnya ikut kursus ikut sorokan terus les kursus komputer, kursus bahasa bahasa Arab, bahasa Inggris semua ada silahkan bagi yang ingin mengembangkan hobi mengembangkan kreatifnya di sana juga ada lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu dari Mongkai Jai Mas kalau mau mondok induk di Lerboyo bawa kakak kalih nopo ngapun tene bawa kakak sama foto tiga kali empat sepuluh lembar dan kakaknya kakak yang fotokopian jangan yang asli ya yang mungkin teman-teman sudah tahu fotokopi kakak dan jangan lupa membawa lebih dari satu oke ya Oh ya fotonya foto yang pakai baju hitam put eh pakai baju putih dan berkopiah hitam tanpa susun. Nah mungkin nanti di Indo sudah disediakan masalah formulirnya, masalah tata tertibnya, terus persiapan ujian tes masuknya sudah disiapkan di kantor. Oke kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga yaitu dari Hmm, Kang, ius Tatol. Emang bedanya almarussiyah sama induk gimana, Mas? Kalau di almarussiyah itu ada sekolah formalnya, dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti sekolah formalnya di sana, di almarussiyah, akan tetapi bagi yang tidak ingin meneruskan sekolah formalnya, ya ada di induk mau ngaji madrasah saja, madrasah MHM itu loh yaitu ada di indo atau mungkin bisa di unit-unitnya yang enggak ada formalnya unit-unit yang mengikuti madrasahnya di indo kalau al mahrusiyah itu ada sekolah formalnya tapi juga ada madrasahnya akan tetapi tidak mengikuti madrasah induk oke lanjut ke pertanyaan yang ketujuh yaitu dari ofisial bank mufti Sepunten mas untuk bela dirinya di Indo biasanya dilaksanakan jam berapa ya? Wah ini pertanyaan yang sungguh tampil beda dari yang lain. Keren. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di Indo itu jam latihan bela dirinya. Kalau dulu saya itu setelah isya jam-jam sekitar jam 9 jam 10 itu sampai subuh. Sampai azan subuh baru selesai. Kalau sekarang dengar-dengar pagi latihannya itu kalau induk kalau yang almarusiah juga ada insya Allah juga pagi latihannya kalau di Haji Yakub ada setiap malam Jumat habis isya ya sekitar jam 9 jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 mungkin begitu kurang lebihnya silahkan bagi teman-teman yang berminat bisa kalian teruskan perkembangan bakat kalian di sana dan juga tidak ada persyaratan persyaratan bagi yang ingin mengikuti latihan pencak yang penting ada niatan ingin eh, belajar latihan pencak kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke berapa tadi pokoknya ke selanjutnya yaitu dari Bang Bung Chess Channel juga Mas kalau pondok induk ngajinya apakah sama kiai sepuh apa gimana kalau ngajinya kalau ngaji ngaji sunnah ya sama kiai sepuh seperti halnya sama Mbah Yai War pengasuhnya Mbah Yai Kafa Mbah Yai Zam Mbah Yai Anim dan Mbah Yai Mbah Yai yang lainnya tapi yang sekolah madrasah MHM itu ngajinya sama para pengurus, para ustadz yang sudah tamat Wirboyo eh dan juga kalau sudah tingkatan aliyah atau ma'had ali gitu biasanya munawibnya itu sama zuriyah kalau ada yang tanya munawib itu apa ya munawib itu eh, selingan sama mustahik gimana ya jelasinya pokoknya ada mustahik dan ada munawib tapi itu nggak ada bedanya, cuman yang diberi tanggung jawab itu mustahik kelas kalian masing-masing. Oke okay lah, kembali ke pertanyaan yang selanjutnya saja. Uh, dari pertanyaan Mas Kiki Metik, Assalamualaikum Mas, saya mau mondokin anak lulusan MTS Tapi saya mau mondok enggak Mondok aja nggak usah sekolah Apakah bisa daftar secara online atau saya datang langsung ke Lerboyo Hmm kalau mau mondok aja di induk ya khususnya itu Langsung daftar daftarnya secara langsung nggak membuka online di Lerboyo yang induk itu nggak membuka daftar online. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan secara online bisa eh, di Almah Rusia sudah dibuka pendaftarannya online. Bagi teman-teman yang ingin daftar langsung di Indo nunggu jam eh nunggu tanggal 20 Juni 2020 akan dibuka. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Fadil Iqvani, Kang, apakah jika mau pulang setahun sekali dari Lampung bisa? Bisa asal enggak kerepotan ya, dari Lampung itu jauh. Ya, kalau mau aja enggak apa-apa, asalkan izin, asalkan izin, dan diberi izin. Bagi yang ingin pulang setiap tahun maupun siap bulan, dan menaati sesuai peraturan yang telah ditentukan, jangan kembali terlambat, terutama jika kalian diberi izin lima hari ya harus lima hari kembali lagi jangan sampai molor enam hari atau tujuh hari ya mungkin cukup sekian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bung Chess Channel juga apakah Pondok Induk bisa dapat ijazah bagi kami yang putus sekolah bisa karena dealer Boyo ijazahnya sudah disamakan dengan sekolah formal pada umumnya kalau bisa sampai tamat ya karena sampai tamat itu suatu penghargaan yang tak ternilai dan nantinya ijazah Lirboyo itu disamakan juga dengan ijazah S1 sarjana pendidikan maupun sarjana agama ya kurang tahu pokoknya sudah disamakan dengan sekolah formal pada umumnya dan ijazahnya juga bisa digunakan meneruskan di jenjang selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari official Ikhwan Mufti Mas mau tanya kalau masuk pondok induk itu daftar pondok atau daftar madrasah sama aja nah ini nggak usah bingung-bingung daftarnya kok dibedakan ada yang tanya daftarnya daftar pondok atau daftar madrasah daftarnya nanti kalau sudah di Lerboyo itu jadi satu paket Nanti yang memilah ini uang pondok ini, uang madrasah, ini pembayaran pondok, ini pembayaran madrasah itu sudah ada yang mengurusi yaitu pengurus yang panitia yang bertugas mengurusi keuangan. Jadi kalian itu datang, kemudian daftar lah panitia yang daftar itu sudah ada di kantor dan kalian bayar totalannya itu Nah, dan kalian diberi tanda pembayaran setelah daftar langsung mencari kamar dan menetap sampai nunggu ujian tes. Dan sambil menunggu ujian tes, kalian bisa belajar belajar dan mempersiapkan apa yang mau diteskan. Nah, nanti diterima di kelas berapanya tergantung kemampuan kalian masing-masing. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Devi Aryanti Salafiah Assalamualaikum Kak saya mau bertanya di Mahat Ali Lerboyo itu ijazahnya dipakai sekolah formal apakah boleh dan Pondok Lirboyo bisa nerima santri udah nikah belum Kak Kak di Mahat Ali Lerboyo jurusannya apa aja makasih Kak tolong dijawab siap Ijazahnya Lirboyo itu bisa dipakai di sekolah formal manapun. Dan Pondok Lirboyo bisa menerima santri udah nikah belum? Sudah bisa. Ya dari dulu memang bisa. Lirboyo itu tidak memandang usia kalian umur berapa. Bila kalian berminat ingin mondok silahkan. Entah itu udah nikah atau belum atau masih kecil atau sudah tua, nggak apa-apa. Silahkan daftar karena dealer boy itu menerima segala usia dan karena pada dasarnya untuk orang mencari ilmu itu enggak ada tuntutan batasan usia semua bebas semua diperbolehkan Kak di Mahat Ali Lirboyo jurusannya apa aja karena di Mahat Ali Lirboyo itu tidak bertujuan ingin mencari ijazah ini loh ijazah itu cuma sebagai bonus yang jadi intinya itu sekolah madrasahnya. Jadi santri-santri kalau ingin mengaji di Lirboyo, niatnya ingin mencari ijazah itu salah, salah besar. Ya niatnya itu mengaji dan nantinya bila mendapatkan ijazah itu bonus. Makasih ya atas pertanyaannya. Semoga bisa dipaham. Lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir. Ini agak melenceng dari seputar induk, tapi enggak apa-apa, dianggap apa aja juga bonus. Nah, dari Rodiah Cantik, assalamualaikum, Kak. Saya mau daftar di PPTK. Saya tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah daftar, apa saya bisa langsung masuk pondok atau pulang dulu? Eh, terserah kalian. Kalian setelah daftar ingin pulang maupun langsung mondok juga enggak apa-apa, tapi sebaiknya kalian setelah daftar itu loh langsung mondok saja dan mencari kamar, mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kalian terutama persiapan ujian tes masuk, mencari info, mencari teman dan peralatan-peralatan mandi, peralatan sekolah. Penting banget itu. Eh pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Oh ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Semoga bermanfaat Bila kalian yang masih Ingin ditanyakan seputar Lirboyo atau masih belum paham Silahkan tanyakan dan tulis Di kolom komentar Insyaallah akan saya jawab di video Berikutnya Mungkin cukup sekian bila ada kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi sampai jumpa nanti